Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa in kana 'alaihi janabatu, dan jika ada atas seseorang jana bentuk junub, min mujamaatin, dari hubungan badan. Jadi kalau ada atas orang junub, sebabnya mujamaat, hubungan badan. Au khuruji maniyin, atau keluar mani. Binaumin, dengan sebab gurih. Awwaili, atau selain gurih. Gurih di sini maksudnya pipi. Nah, di sini maksudnya gurih itu pipi. Lalu keluar mani. Atau selain kulit, selain pipi, seperti mahayal misalnya, mahayal mencurat, kekuatan hayalan. Lazimahu, wajib akan dia waslu jami'i badani, membasuh seluruh badannya. Membasuh seluruh badannya artinya wajib mengakui perintah Allah, meratakan seluruh badan dengan baik. Ma'aniyat rabbil janabati, beserta niat meratakan janabah. Beserta niat meratakan jenazah. Jadi di sini Musatid menyebutkan sebahagian sebab-sebab mandi wajib. Di sini Sidin menyebutkan dua hal yang menyebabkan kita mandi wajib. Nah, disebutkan Musatid di sini, yaitu pertama hubungan laki bini, maka dua keluar mandi. Nah, dalam kitab fikih disebutkan ada 6 perkara, 6 mewajibkan kita mandi, 6 mewajibkan mandi. Ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. 3 khusus bini-bini. Kemudian 4, 5, 6 bersyarikat antara bini-bini laki-laki. 1, 2, 3 khusus dirinya, yaitu haid, nifas, melahirkan. 4, 5, 6 itu laki-laki dirinya, yaitu berhubungan badan, keluar mani, dan kematian. Nah, 6 hal inilah yang maulah kita wajib mandi. Dunia karena ini haid, bersih daripada haidnya, wajib mandi.
dan biniyah itu harus mengerti jujur tentang permasalahan haid. Lah, haid itu paling sedikit sehari semalam. Kebiasaan berkisar antara 7 hari dan 8 hari. Kebanyakan paling lawas haid ini itu 15 hari. Itu paling lawas. Jarak antara 2 haid itu jaraknya 15 hari. Misalnya bimbingan itu nyahit, canggo haid, lalu bersih. Nah, untuk haid berikutnya itu paling lawas 15 hari, paling cepat. Apa paling lawas? Kada jadi tiba. Ada aja nang ada sin haidan seperti Sayyidah Fatimah kepada Nuhai. Nah ini harus tahu kebinian itu sekira nyaman mengetahui ini haidkah atau darah istihadah penyakitkah. Misalnya kebinian itu ini haid lebih 15 hari, maka sudah dipadahi. Paling lawas haid waktunya 15 hari. Jadi bila lebih pada 15 hari itu wajib mandi. Nah ini terpakai untuk mandi tadi, mandi wajib tadi, walaupun darah masih keluar. Jam berapa ini haid waktu 15 hari dahulunya itu? Nah jam saat itu mandinya dan wajib sembahyang. Kalau bulan puasa, wajib puasa. Jadi bila lebih pada 15 hari, itu dihukumkan bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Wajib binian itu mandi, wajib binian itu puasa, wajib binian itu sembahyang. Ini mandi wajib itu sekali saja. Maka darah keluar terus ya. Hari ke-16 ini sudah mandi, darah keluar saja. Hari ke-17 tetap keluar darah. Mandinya itu sekali saja, lewat pada 15 hari itu saja. Nah cuma pilihan itu, bila darah keluar terus, ini ada hukum yang khusus baginya. Pertama, ini berwudu kada boleh di luar waktu. Jadi barang masuk bayang duhur hadangi masuk waktu duhur. Jadi begitu masuk duhur barasihi pakai tas gitu. Barasihi. Kada usah mandi, dibersihi aja. Dibersihi, kada usah mandi. Nah, kemudian ditapai dengan pembalut atau sejenisnya. Nah, sudah bersih, ditapai dengan pembalut, amun urang bari kada ada pembalut, secara kain lagi ditapalakan orang ke sana. Kain. Rumah ini kan ada pembalut sudah atau pampers. Tapali. Nah, nyerbu duduk. Ininya. Karena istihadah itu ada mewajibkan mandi. Jadi sudah ini mandi, sudah ini sudah ditapalinya dalam pembalut, wudu. Nah, berwudu sembahyang. Nah, untuk sembahyang fardu sekali wudu. Jadi saat amalan tu ni banyak ada bahan tu, misalnya kebetulan ini manggawi
para asar juhur misalnya, hajar juhur jam 3 diwat seperapat misalnya hajar juhur tundong juhur orang azan asar basar langsung ada boleh satu kudu satu kewajiban. Jadi satu kudu satu kewajiban. Jadi kena ini yang wilayahnya anda mangpardo asar pulang bahasa dibersihnya. Nah kalau untuk sunat ke dalam berkasan mulia aja kayak tarawih dia bisa ini yang dari bisa karena lalu yang menyunat bisa imba sudah bisa tarawih itu sekali sekali aja umumnya itu cukup untuk pardo dan sunat cukup sekali duduk saja. Tapi untuk pardu-pardu nah lain, nah lainnya satu duduk, satu kewajiban. Itu, nah itu nang istihadah, nang istihadah. Jadi sembahyang wajib, puasa wajib, dan seandainya laki hendak menggauli wajib melayani. Walaupun kamu warna darah itu bukan darah laki hendak misalnya karawasan parah sudah menanam bulan jadi jenang laki aku tatap imam sikat ikan wajib melayani. Nah itu masalah istihadah itu harus tahu kemudian. Jadi bila lewat 15 hari darah itu hukumnya lain darah haid lagi tapi darah istihadah. Kemudian binian itu bersih dari haid itu harus tahu ini jarak antara haid berikutnya pun paling sedikit 15 hari. Nah, kalau misalnya 10 hari keluar pulang darah hanya 10 hari tiba bersih keluar darah nah itu darah istihadah darah penyakit tetap wajib sembahyang tetap inya wajib puasa. Kalau ibu ini bilang sedikit-sedikit haid kan sembahyang nama sembahyang haid nama sembahyang haid nyamar nggak ada tahu. Pada tahu bila asal darahnya keluar dianggap haid, bila darahnya tak keluar dianggap haid, mesti ada darah bisu, haid juga. Bisu misalnya, pacar bisunya haid juga. Kemudian nama wajibakan mandi, nifas. Jadi nifas itu bagi dunia paling satu mak selahbah sekejap berenang ada kalau sekejap nah itu nifasnya itu ada seperti yang terjadi kepada Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu bidadari tapi manusia bidadari itu makanya bidadari Fatimah haid kedada nipas kejap aja Fatimah berenang Hasan berenang Husain yuhur bayang saja dia nah, karena sekejap aja Fatimah ini sekejap bersih itu Fatimah. Beda manusia jarang itu ada kesaksiannya tidak mau sekejap juga paling lawas nifas itu 60 hari itu harus tahu latihan ini harus tahu itu jadi bila berenang bila sudah 2 bulan berpandang ada bersih justainya ini berenang 2 bulan ayo ya. Siapkah bandara belum siap diomanya? Nusainya kita sudah 2 bulan
Dari bahasa saja itu. Kebiasaan 40 hari. Kebiasaan 40 hari. Tapi kurang dari itu bisa. Ya kalau kepanjangan bidiannya selama depan nih pasti bila kata 40 hari dan bersih, udah ada mesti. Bila kadarnya keluar darah lagi, bersih nantinya. Misalnya bidiannya berenang 20 hari, kadarnya keluar lagi darah, bersih itu wajib mandi dan mahadang genap 40 hari. Nanti kamu mahadang genap, sudah ada keluar darah lagi, tetap mahadang genap 40 hari, kehendakan kepada sembahyang. Karena ada sembahyang pada puasa, mahadang 40 hari, mana 40 hari? Itu kebanyakan di kampung kita nih, sudah pas 40 hari, belum jatuh belumnya, 40 hari kembang, lalu sendiri juga. Bila sudah 40 hari, merdeka jadikannya. Ada sahaja 40 hari, bila bersih, pada keluar darah lagi, mandi, wajib sembahyang, wajib puasa, halal dina lagi sudah. Nifas nasahu juga lagiannya dari gerejaan di karam kudibiannya. Oh, minta. Nifas 20 hari kan. Bila darah ada keluar lagi, wajib mandi, wajib bebersih, wajib sembahyang, wajib puasa. Bila tak ada bulan puasa. Kemudian lagi bila ada angka 3, berarti 6. 3 pertama ini khusus kejadian. Bila ada angka 3, bila ada itu melahirkan. Walaupun keguguran. Jadi pas berenang, walaupun kadang-kadang darah keluar atau keguguran pada 6 bulan berenang. Nah, kadang-kadang darah tapi itu berenang melahirkan itu. Itu mewajibkan mandi sudah bagi si gini-gini. Wajib mandi gini-gini itu sudah karena sebab ini melahirkan itu. Nah, umur 4 itu berserikat lakian ginian. Nah, yaitu jima atau hubungan laki gini. Nah, hubungan laki gini atau bukan dengan bini. Wujud bila ada terjadi hubungan badan, hubungan persetubuhan dengan binatang. Kalau kambing sembundurnya wajib mandi. Atau dengan jenazah. Jenazah misalnya melihat ini yang kebumuasa mati sudah digaulinya wajib juga mandi. Jenazahnya ada orang berhari mengaitkan gawian membongkar kuburan, membongkar kuburan. Bila tak pernah pilihan membumuas mati digaulinya, disetubuhinya bahasa bahasa nabes namanya nabes. Tukang bongkar kuburan itu banyak bahari menggabungi itu orang karena mencari gawian nari. Jadi pekerjaannya nabes membongkar kuburan. Jadi bila takannya yang main kapannya mainnya dijualnya kaprak dengan harga nanggung murah kan bahari kain kapan suka ngalih pencarian. Masih belum ada, mesin tenun belum ada, mesin pabrik kain belum ada. Jadi kain kapannya masih dengan ulahan tangan. Jadi larang dia berharga. Jadi nabes ini banyak berhari menggabi itu. Bila tangan pilihan, nang mati. Ada sedikit, nang akhirnya mensetubuhi lawan jenazah kebinian gitu. Jadi nabes ini kalau umbiki tadi nabesnya wajib mandi karena bersumbungan tadi walaupun dengan nang mati apalagi nang hidup. Jadi badan itu ada
di zaman Abu Yazid Bastami orang gawiannya nangkes membongkar kuburan itu. Lalu Allah beri taufik hidayah kepada si orang tadi untuk tobat. Datang ke Sayyidi Abu Yazid Bastami kepada hendak tobat dari gawian mencuri kafan dari orang-orang mati. Lalu mulai Abu Yazid Bastami sinab basiti takmuri alam masalah tobat. Allah selalu menerima tobat orang yang hendak tobat. Kalau masalah diterima itu urusan Allah. Adapun urusan kita hamba, kita bujur-bujur tobat, bujur-bujur menyesal, selanjutnya terserah Allah. Yang penting tugas kita hamba, apa-apa persyaratan tobat kita gawi, seperti minta ampun, menyesal, berjanji kada mengulangi, berhenti daripada menggawi, nah itu sudah. Itu tugas hamba. Selanjutnya masalah diterima itu urusan Allah. Nah lalu sesudah orang itu nampak tanda-tanda serius dalam tobat, artinya ada jadaran mengulangi, Sayyidi Abu Yazid Bastami bertanya kepada orang itu, bukan mungkin dosa bahari adalah bukan mungkin dosa bahari, tapi ini untuk jadi pelajaran bagi orang lain. Karena kalau alasan mungkin dosa orang orang bahari, apalagi untuk menyimpanakan orang, itu kalau lebih. Dan kita kalau ditanya oleh orang tentang dosa-dosa bahari, kada boleh berkisah lah. Kada boleh berkisah kepada orang, walaupun ditakuni orang dosa ikam bahari, suaka ikam ini. Suaka ikam berpacaran, suaka ikam berzina, suaka ikam ini, kada boleh berkisah. Hukumnya haram mahabarakan dosa-dosa bahari, hukumnya haram. Dan peluang untuk diampuni berat, peluang untuk diampuni itu berat, karena si orang tadi telah menyupik tutupan Allah. Satu. Nang kedua, orang itu memberatkan dirinya dengan semakin banyaknya saksi atas perbuatan dosanya. Jadi itu matinya bahabar dosa bahari itu haram. Berkisah maksiat bahari itu haram. Karena inya menyubik marabit tutupan Allah. Allah menutupi dosanya, inya nang menguyak, inya nang mengungkai, inya nang berbisa pada saat Allah. Nang kedua, inya memberatkan dirinya. Inya memberatkan dirinya karena saksi semakin banyak. Saksi semakin banyak. Awalnya kita lagi Allah Ta'ala tak mampu ni hari kiamat, tapi saksi. Wahai Allah Ta'ala pun bersaksi, nah ini ada berkisah di mulut bahwa ini. Ayo. Jadi haram punya berkisah tentang dosa bahari, kelakuan bahari, kanamangan bahari. Kalau kadada maslahat agama. Nah, berbeda dengan tadi kisah Sayyidi Abu Yazid Bastami melihat orang ini benar dalam tobatnya. Sudah, berarti kan sudah diampuni Tuhan. Nah, lalu Sayyidi Abu Yazid Bastami beliau melihat ada ilmu, ada pelajaran
nang bisa dipetik daripada orang ini. Tapi di riwayat kita-kita pun ada disebut siapa ngaratnya, siapa. Lalu dia Rabi Al-Bustami ikamnya berapa kuburan naik kamukan. Ini sekali lagi ini bukan untuk apa, bukan untuk membuka air sinabas ini ada. Ini ada itibar, ada pelajaran bagi yang lain. Karena Abu Yazid Basam ini orang wali besar, orang Qutbul Arifin, Tajul Arifin, pimpinan orang-orang ma'rifat dengan Allah. Jadi Abu Yazid bertanya berapa kubur kamu bongkar selama ikan beraksi sebelum tobat. Jadi ujar Sinan Basidi kurang lebih 1000 kuburan yang telah membongkar. Lalu ujar Abu Yazid Basidi, nah dari 1000 kuburan itu apa keadaan nang ikan lihat. Lalu ujar Sinan Basidi, di antara 1000 kuburan yang belum bongkar itu hanya satu kuburan yang tetap menghadap kiblat. Siang diarahkan kalau kalian lahat menghadap kiblat Muhammad. Malamnya dibongkar. 1000 kuburan yang itu hanya satu yang muhaknya tetap menghadap kiblat. 999 kuburan semuaan berpaling membelakangi kiblat. Apa sebabnya? Itu pertanda suhul khatimah. Mati dicabut iman. Lalu dalam Abu Yazid ketahuilah, ini pelajaran Nabi Yazid ternyata memberikan ilmu pahaman kepada orang lain lewat nabas. Tidak ada sesuatu yang terlebih banyak membuat orang itu matinya suhul khatimah melainkan karena ragu-ragu masalah rezeki. Jadi ini satu ini nah, nama ulah kebanyakan kita mati dicabut iman. Satu ini nama ulah kita mati suul khatimah. Sebutin ini nah, banyak maulah kita orang-orang beriman mati dalam keadaan murtad. Ragu-ragu masalah rezeki. Kadang-kadang kita ada sadar bila ada berusaha makan apa, bila ada berusaha makan apa biniku, bila ada berusaha makan apa anak, kayak apa aku bersahur, kayak apa aku buka. Jadi bujur-bujur masalah rezeki ini. Padahal Tuhan nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang memberi rezeki itu Tuhan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Tidak ada dari binatang melata di bumi melainkan Allah yang memberi rezeki. Allah memberi rezeki. Samud berdapat Nabi Sulaiman. Ujar Nabi Sulaiman berapa sama rezeki ikam. Ujar Samud setahun itu satu roti main. Rezeki ku ini satu. Namun nama itu dia Nabi Sulaiman ikan setahun nanti rezeki ujian aku nang menjaminnya.
dibuat Nabi Sulaiman ke kapotak kaca, dibuat Nabi Sulaiman satu tong roti, sedang makan sisa itu selama setahun. Begitu setahun, Nabi Sulaiman memeriksa kotak kaca tadi, ternyata hanya sepanggal roti yang dimakan oleh Samu. Lalu ujar Nabi Sulaiman, wahai Samu, kenapa ikan maklumi ikan memadai setahun sepotong roti, kenapa sepanggal aja ikan makan? Ujar Samu, di alam bebas, di alam luar, nang manjangin rajakiku Allah. Allah kada getaha lupa, Allah kada getaha kada ingat lawan aku disamu. Adapun di kutak kaca nang ini pian wahai Raja Sulaiman nang manjangin pian manusia bisa kada ingat. Kamu kuhabisakan sepotong roti ini selama setahun, pas pian kada ingat, palaparan aku setahun berikutnya mati aku. Sama aja kuat tawakalnya Allah Ta'ala. Amun kita tak paling, kita tak ingat manusia. Ada yang manusia menjamin kita, punya si manusia ikan bagaimana di rumah aja selama bulan puasa, buka sahur menjamin. Bagaimana ya di ijain yang menjamin ya, setanang. Padahal kita ini sudah dijamin selama hidup di dunia aja, menjamin kita Allah. Nang Maha Suci, nang Maha Pemurah, nang Maha Penyayang, nang kada betah kada ingat lawan kita, nang selalu perhatian lawan kita. Ayo. Tapi kembali ke hati, kembali ke hati. Hati kita banyak kada kuat mengingat lawan Allah. Padahal itu membahayakan keiman kita. Perkara kita mencari, ada bapak nang banting jangan diingkuti, nang banting jangan diingkuti. Itu aja. Ujar orang bahari, orang bahari, raja itu nang kaya membayang, nang kaya membayang. Semakin kita menyasah, semakin kita buka, menyasah membayang, maka membayang itu semakin laju jumukahnya, semakin kita laju, laju jumbayangnya. Ya Allah, kita nih hendak mau membayang kita, semakin kita laju buka, laju jumbayangnya. Nah, kaya pokok, hendak mendapat jumbayang nih, begana, mau begana jumbayang dia. Nah, pengertian begana itu bukan begana dalam arti kada mencari, kada berusaha, kada. Begana itu maksudnya hati dia makan lawan Allah. Maka rezeki datang seorang lawan kita. Bukan usaha, ini ikhtiar. Tapi hati kita lawan Allah. Ada aja orang didatangkan Allah Ta'ala itu nang musim sunyi kayak apa aja datang orang mata untuk tukar ke kita pada Allah lah itu, pada Allah lah. Artinya tawakal itu bukan memutus kita dari usaha, tapi begini aja, saban hari kan nggak muncul, setahun sekali kan nggak muncul, 10 tahun hidup pak orang menjual motor itu. Awah beri makan anak bini sebidang motor. Awasnya sudah berapa lalu ada di luar sebidang motor. Nah awasnya kita sudah hidup orang. Orang menjual pacar badah, menjual rinjing, menjual panci. Hari-hari kan kita ngeluar panci, hari-hari kita ngeluar rinjing. Hidup orang. Menjual apa? Aman menjual beras secara akal, secara anu, beras keperluan hari-hari. Menjual lima keperluan hari-hari. Tapi aman kayak menjual menjual batu, batu kuburan ada aja jadi berapa itu. Menjual batu hari-hari kamu mencari batu, maka kamu ada hendak apa batu itu?
payung hadiuna. Nah, jadi artinya nih, silahkan kita mencari karena diandak Tuhan di mana posisi kita nang mencari jalani, nang tajrid jalani. Cuma sepenting sama sepenting berikut lawan Allah. Nang tajrid nang kada sing carian tau. Allah mengandak sidin di situ tuh. Bila cagaran hati berharap pemberian orang, nang bagaimana di rumah tuh? Bila cagaran hati berharap belas kasih orang, baik ke pasar lah, buat toko. Itu tamak ngarannya itu, tamak. Nang mencari, bila cagaran artinya tak ikut lawan usaha. Bila orang ibu usaha, aku kaya apa makan? Aku bila ada usaha, kaya apa aku mau kasih anak bini keluarga? Besar aja itu sirik itu, sirik itu. Kemudian sebab mandi yang berikutnya adalah keluar mandi. Yang keempat tadi hukuman persetubuhan. Yang kelima keluar mandi. Keluar mandi itu bisa dengan guring. Ya tadi guring di sini mimpi maksudnya. Mimpi. Saya harus pakai jeladi. Sidin dalam manakibnya itu pernah di saat musim dingin, musim dingin yang menusuk tulang. Nah, kalau daerah Arab itu, kalau karena musim dingin itu luar biasa dinginnya itu, yang paling biasanya banyak hanya memurat, kawan kubiakan juga kawa. Jadi satu Qadar Jilani, sedian suatu malam di puing-puing peruntuhan Istana Kisra, sedian terguringan, tak mimpi basah. Bangun langsung sidin mandi. Orang banyak wali, kada hendak dan ini sudah mandi sidin berzikir, terguringan pulang, terguringan, tak mimpi pulang. Ini Allah hendak menampakkan kemuliaan Sabu Qadar Jilani. Jadi nang hendak memimpi yang jadi Sabu Qadar itu tak mimpi bukan karena sidin mahayal, bukan karena sidin apa artinya memikirkan nang kada baik kada sempurna. Jadi Allah hendak menuakan sidin namun secara anu kan sekali kita jarang dua kali tak mimpi semalaman kita. Jadi imbas tak mimpi mandi sidin berzikir lah. Akhirnya tak guringan Allah ya, nama guringan kan nih. Dibiarkan Tuhan pulang, terbangunan mandi sidin pulang. Padahal nang dingin nang, masya Allah itu dinginnya luar biasa. Mandi pulang sidin, tiba mandi, guring pulang, tak guringan dalam keadaan berzikir nih. Nah sidin, tak guringan dibiarkan Tuhan pulang, terbangunan mandi pulang. Sampai semalaman itu sidin dimimpiakan Tuhan 40 kali. Mungkin kita 2 kali aja menggetar lihat Tuhan. Ini 40 kali dan ke 40 kalinya sidin mandi. Ke 40 kali sidin mandi dalam keadaan dingin yang luar biasa itu. Membayangkan kita. Nah, karena dalam kondisi janabah itu malaikat-malaikat rahmat mubahat. Jadi karena kadang-kadang ujung malaikat itu mencium bau nang keluar dari urang janabah itu.
Jadi bila keadaan junub, malaikat itu bugar. Bugar. Jadi nambah barak syaitan. Nambah barak syaitan. Karena itu orang junub makruh. Makruh makan. Makruh minum. Makruh guring. Karena dalam kondisi itu ia disertai oleh syaitan. Syaitan nak mengawalinya. Ia makan, syaitan nak mengobati. Ia minum, syaitan mengobati. Jadi menambah kekuatan syaitan untuk menggodainya. Ia gurih, syaitan nak mengawali. Apalagi gurih kecil aja dan badan minum juga. Kalau kita kada mandi, sebagaimana Syaikhul Qadir Jilani itu, paling tidak kita basuh dan berwudu. Itu sudah. Bila kita berwudu, silahkan makan, silahkan minum, silahkan berwudu. Nah, jadi jangan dibiasakan kurik makan minum dalam keadaan minum. Dan akibatnya apa? Akibatnya keberkahan rezeki dicabut. Ya, 6 gaji itu 3 juta kada mayu. Gaji 5 juta kada mayu. Karena berkah rezeki dicabut, salah satu faktor nama ulah rezeki kita dicabut berkahnya kebiasaan makan, minum, gurih dalam keadaan janabah. Dalam keadaan junub ada sebesar. Orang-orang perusahaan gaji 7 juta, 8 juta. Tapi nak ada mayu, hanya tak hutang, kenapa? Berkahnya dicabut. Nah, salah satu sebabnya makan minum gurih dalam keadaan ada sebesar. Padahal kada perlu mandi, kalau memang kada mahir mandi, kada kuat mandi. Cukup dengan berwudu, tapi sebelum berwudu dibasuh dulu kemaluan itu. Nah, kemudian wayang kudul wudu dan membatalkan akan wudu al-khariju minal kubuli awid duburi ala makana. Bisa cungin nah hidung bisa resep lah. Berbuat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa tawfiqan wa hidayah wa rahmatan wa barakatan wa salawatan wa salamun ala sayyidina Muhammad wa ali